diganti itu. Nah, tuh. Tuh, pakai topi aja mah. Pistol. Pistol masuk, Chef. Nonton di luar, jeruk ya. Golok. Siapa kan ini? Jadi tadi sudah disampaikan pelaku yang kronologis kejadian, yaitu kejadian pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di toko Alfamart di Sentul, Rio, Desa Sentul, Kecamatan Kalijilan, Kabupaten Serang. Jadi untuk modusnya, ketika toko Alfamart akan tutup karena memang situasi pandemi, pada pukul 21.00 Alfamart seluruhnya akan menutup, kemudian datang dua orang datang masuk langsung menodongkan diduga senti ya, kepada karyawan, kemudian meminta karyawan untuk membuka berangkat. Setelah ditodongkan, kemudian penjaga Alfamart tersebut memberikan sejumlah uang yang ada di kas toko Alfamart tersebut. Untuk nilainya kurang lebih 7 juta rupiah, ya. Setelah kejadian tersebut, aku langsung meninggalkan TKP. Iya, dengan kekerasan. 4 kali. Sudah pernah dihukum apa belum? Pernah, Pak, 2018. Nama Cirebon, 3 tahun. Pernah 3 tahun. Ya, kira-kira menyesali nggak perbuatannya? Menyesali, Pak. Masa itu perbuatan apa yang sudah saya perbuat?